Pak Prabowo, apa yang membedakan kunjungannya dan apa yang menjadi mengingat bagi Mas Kaisang saat ini? Terima kasih. Semuanya sama, semuanya sama-sama ingin masa depan Indonesia maju. Bentar ya, maju. Ya, saya bakal puasa nih kayaknya. Kayak saya bilang semuanya sama, semuanya ingin masa depan Indonesia jauh lebih baik. Tapi pasti ada sedikit berbedanya. Yang di sini ada marching band. Dan saya rasa cuma hanya marching band aja teman-teman senang-senang semua loh. Dan apa jangan usahanya bukan channel inang aja sampai terharu tapi sampai nangis itu aja sih Pak. Saya Delvira dari Pak itu bertanya besok kan pertemuan tim apakah tertutup esi akan turut diundang, kemudian kalau diundang apakah Mas Kaisang akan hadir dan juga mengajukan nama cawapres tadi kan saya cerita bahwa yang akan datang adalah ketua umum partai-partai yang sudah resmi masuk koalisi Indonesia Maju. Jadi PSI walaupun sering hadir tapi resminya belum masuk koalisi. Insya Allah kita berharap akan gabung. Amin. Jadi memang itulah seni politik di Indonesia. Kalau semua terang gamblang, saudara-saudara di media pekerjaannya kurang. Jadi ya kita harus bikin suatu drama supaya kalian itu semangat dan nunggu berita. Oke? Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat Pak. Selamat Pak. Kanan, Pak. Punya mobil. Dulu ya, Mbak. Pas. Dia terus enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sekalian. Salam sosiasu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian,
hadiri, kami dari keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat kehormatan dikunjungi oleh kawan-kawan dari Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya Mas Kaisang Pangarap beserta jajaran pimpinannya, yang bisa dikatakan ini adalah pertemuan kedua secara formal yang terdahulu saya yang datang ke tempat PSI dan hari ini mereka datang ke saya. Tadi kita di dalam berbincang-bincang, bertukar pikiran tentang situasi kebangsaan, ada kesamaan visi, kita menghendaki suatu politik dan gaya demokrasi yang sejuk, yang penuh persahabatan, kekeluargaan, kerukunan, dan persatuan. Perbedaan pandangan dan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang kita inginkan, suatu persaingan yang sehat dan penuh keakraban. Saya kira itu dari saya persilakan Ketua Umum PSI untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat sore semuanya, terima kasih buat Pak Ketua Umum Gerindra. Biasanya saya panggil Pak Mentan, tapi kali ini karena posisinya adalah Ketua Umum dan Ketua Umum, jadi saya panggilnya Pak Ketum. Tadi beliau juga bilang, kalau di luar, ya saya memang menteri, kamu anaknya Pak Presiden. Tapi di sini kita sama-sama Ketua Umum Indonesia. Ya mungkin kalau Pak Ketua Umum Gerindra, partainya sudah nomor 2 sekarang. Kalau kami kan belum masuk ke parlemen, tapi tadi beliau juga bilang belum. Insya Allah kamu nanti masuk di parlemen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua Umum dan jajaran Gerindra yang lain karena sambutannya tadi sangat meriah sekali. Jujur kami tadi teman-teman dari PSI sangat terharu karena Mas PSI diumumkan di depan rumahnya Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih ya Mas. Oh, ya, terima kasih juga Mas. Itu mengalahkan bonus itu. Mas, benar kata? Saya kira benar. Tadi juga saya sampaikan ke Bapak Ketua Umum Gerindra, walaupun kami adalah partai non-parlemen sekarang, tapi beliau juga berkenan hadir waktu itu, bahkan jauh sebelum saya menjadi Ketua Umum, datang langsung ke kantor PSI, dan saya rasa banyak teman-teman di sini sangat menghargai dan menghormati apa yang beliau telah lakukan buat kami selama ini. Kemarin juga diundang ke Hambalang juga, tapi tadi di dalam juga Pak Ketua Umum Gerindra bilang, ini masih di sini cuma awalan aja ya, mungkin nanti akan saya undang lagi ke Hambalang. Saya tunggu ya Pak. Tapi harus nyanyi ya kali ini. Ada penyanyi Pak. Ya mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih semuanya, selamat sore. Saya sudah sering pakai baju ini. Waktu Pak Ketua Umum menjadi bintang tamu di podcast saya juga pakai ini. Saya selalu pakai, kemarin jalan-jalan ke honeymoon ke Korea bersama istri. Sampai kemarin, kamu ngapain sih pakai itu? Ya saya kan ngefans. Ya kalau untuk bentuk dukungan, sabar. Jawabannya nanti sabar, bukan berhasil. Pak Prabowo, saya dari Rakyat Merdeka ini. Saya mau menanyakan apa yang dibicarakan di dalam tadi, serius atau santai? Yang pertama, yang kedua, apakah juga dibicarakan masalah cawapresnya? Apakah dari PSI menyarankan satu nama gitu Pak? Tadi di dalam itu
suasananya sersan, serius dan cantik. Ya kita tadi bicara ya suasana kita cocok, kita ingin suasana riang gembira dan sebagainya. Dan PSI kita anggap partai penuh harapan, banyak anak muda, banyak tokoh-tokoh yang berkualitas dan saya kira pasti mereka akan kontribusi yang besar dalam politik kita. Tadi belum dibicarakan tentang calon wakil presiden, belum dibicarakan. Saya kira demikian. Tapi kemarin kan di sini juga ada deklarasi. Di sini kan juga ada deklarasi Samawi ya Pak soal Prabowo Gibran. Bapak juga bilang menampung tersebut. Tadi juga disampaikan juga ke Mas Kaisang bahwa kakaknya ini jadi salah satu nominasi cawapres Bapak gitu. Memang benar ada berapa kelompok, berapa ormas, berapa relawan yang sedikit berganti ke sini dan masing-masing menyampaikan pemikirannya. Ada yang menyebut nama dan jawabannya sama, saya bagian dari suatu koalisi yang terdiri dari beberapa partai. Jadi usulan-usulan itu saya katakan bahwa akan saya bawa ke forum rapat ketua umum partai koalisi Indonesia Maju yang rencananya besok malam akan kita selenggarakan. Jadi ini akan kita sesuai tradisi bangsa Indonesia, kita akan melaksanakan musyawarah untuk menuju mufakat. Jadi terus kita tadi pas di sini mereka tidak menyampaikan nama. Saya kira ya. Udah? Mbak. Cukup. Oke, Mas Kaisang, apa yang membedakan? Saya Irfan dari Detik.id. Jadi, apa yang membedakan kunjungan Mas Kaisang kepada Pak Prabowo dengan kunjungan Mas Kaisang dengan Ketua Umum atau Ketua DPP partai sebelumnya? Seperti sebelumnya kan Mas Kaisang kan berkunjung ke Mbak Puan tuh. Nah, sekarang ke Pak Prabowo. Apa yang membedakan kunjungannya dan apa yang menjadi mengingat bagi Mas Kaisang saat ini? Terima kasih. Semuanya sama. Semuanya sama-sama. Jadi kayak saya bilang semuanya sama, semuanya ingin masa depan Indonesia jauh lebih baik. Tapi pasti ada sedikit perbedaannya. Yang di sini ada marching band. Dan saya rasa cuma hanya marching band aja teman-teman senang-senang semua loh. Jangan masa kamu lupa karena inang sampai terharu, tadi sampai nangis. Itu aja sih. Pak, saya Delvira dari Bupati Bogor. Bapak izin bertanya, besok kan pertemuan ketum PSI akan diundang. Kemudian kalau diundang, apakah Kaisang akan hadir dan juga mengajukan nama cawapres PSI? Tadi kan saya cerita bahwa yang akan datang adalah ketua umum partai-partai yang sudah resmi masuk koalisi Indonesia Maju. Jadi PSI walaupun sering hadir, tapi resminya belum masuk koalisi. Insya Allah kita berharap akan gabung. Amin. Tapi memang itulah seni politik di Indonesia. Kalau semua terang gamblang, saudara-saudara di media pekerjaannya kurang. Jadi ya kita harus bikin suatu drama supaya kalian itu semangat dan nunggu berita. Oke? Ya, terima kasih semua. Selamat pagi, Pak.